Menurut berbagai penelitian, Islam adalah agama yang paling cepat pertumbuhannya di Eropa. Namun di sisi lain, Islamofobia juga masih bercokol kuat di benua biru itu. Pelakunya tak hanya perseorang, melainkan juga partai yang secara resmi ikut perebutan kekuasaan. Berikut ini, partai-partai yang secara terbuka menyatakan anti-Islam. Pertama, Partai Kebebasan Belanda. Nama Geert Wilders sudah terkenal anti-Islam. Politisi Belanda itu pernah membuat film berjudul Fitnah yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski mendapat protes dari umat Islam, bahkan nyawanya terancam, Wilders tak kapok. Ia kemudian mendirikan Partai for the Freiheit, atau dalam bahasa Indonesia disebut Partai Kebebasan. Partai ini secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai partai anti-imigran dan anti-Islam. Dalam berbagai kampanyenya, Partai Kebebasan menyatakan akan menutup masjid dan melarang Al-Quran. Wilders mengatakan, "Al-Quran lebih antisemit ketimbang Mein Kampf, buku autobiografi Adolf Hitler. Kitab Al-Quran," kata Wilders kepada Euronews, "hanya ideologi keras dan totalitarian dalam bentuk lain. Saya lebih suka tidak ada Al-Quran di Belanda, sebagaimana kita tidak mau ada Mein Kampf di sini," katanya. Menurut Wilders, Al-Quran dan Islam menyamar sebagai agama. Punya kitab suci, punya rumah ibadah, punya imam. Tapi kenyataannya sama sekali bukan agama, melainkan ideologi. Lanjut Wilders. Wilders juga pernah mengadakan lomba kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 2018. Meski rasis, rupanya rakyat Belanda masih cukup banyak yang menyukai. Terbukti pada pemilu tahun 2021. Partai Kebebasan berada di posisi ketiga, turun satu tingkat. Sebelumnya, ia menjadi partai terbesar kedua di Belanda. Yang unik, dua politisi Partai Kebebasan yang dikenal getol menyerang justru masuk Islam. Mereka adalah Joram van Klaveren yang masuk Islam pada 2018 dan Arnold van Doorn pada 2013. Partai pembenci Islam kedua adalah Partai Front National Prancis. Partai ini cukup kuat di Prancis, dipimpin oleh wanita berusia 52 tahun, Marine Le Pen. Partai Front National pada pemilu daerah tahun lalu berhasil menguasai setidaknya 5 provinsi. Le Pen selama 10 tahun terakhir konsisten menyudutkan imigran, terutama yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Tak hanya itu, ia pernah menyebarkan kebencian rasial dengan berpidato melecehkan ibadah umat Muslim. Di beberapa masjid di Prancis, jamaahnya penuh saat sholat berjamaah digelar. "Ini termasuk kategori penjajahan wilayah," kata Le Pen. Ia juga mengusulkan larangan hijab dan seluruh bentuk penutup kepala yang dikenakan perempuan Muslim di semua tempat umum. Dari berbagai jajak pendapat, Le Pen menjadi penantang kuat petahana Presiden Emmanuel Macron. Partai anti-Islam ketiga adalah Stramkurs. Partai politik sayap kanan Denmark ini relatif baru. Didirikan pada 2017 oleh Rasmus Paludan dan dikenal dengan sikap anti-Islamnya secara terbuka. Partai ini
berusaha keras agar Islam dilarang di Denmark. Tak heran jika sebagian besar agenda Stormcourse berfokus pada membangun narasi anti-Islam. Partai ini terlibat dalam tindakan provokatif dan ofensif terhadap Islam dan Muslim. Rasmus Paludan adalah mantan pengacara dan politikus yang dikenal dengan sikap anti-Muslim dan rasisnya. Ia pernah secara terbuka membakar kitab suci Al-Quran. Ia mengklaim tindakannya itu bagian dari kebebasan berbicara. Paludan pernah dihukum karena pernyataan rasisnya. Syukurnya, pemilu 2019, Stormcourse tidak lolos ke parlemen karena perolehan suaranya di bawah ambang batas. Partai anti-Islam keempat adalah Alternative für Deutschland. AfD atau Partai Alternatif untuk Jerman adalah partai sayap kanan yang terkenal dengan sikap anti-imigran dan anti-Islam. AfD sempat membuat kehebohan karena menerbitkan poster-poster anti-Islam di Jerman. Islam tidak sesuai dengan budaya Jerman, kata mereka. Didirikan pada 2013, partai ini pertama kalinya mendapatkan kursi dalam parlemen Jerman pada pemilu 2017. Berhasil mendapatkan 13% suara, kini AfD menjadi partai terbesar ketiga di Jerman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan partai-partai yang memusuhi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah, Baduy Kompol, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, kami telah mendistribusikan Al-Quran dari Anda, dari para muwakif, untuk masyarakat mu'alaf Baduy. Mudah-mudahan Al-Quran wakaf ini menjadikan ladang investasi Anda untuk mendapatkan aliran yang deras pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, kami mengajak untuk kaum muslimin semuanya untuk berwakaf Al-Quran, untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jangan sampai lewatkan ladang amal ini. Mari kita bersama-sama kita mengajak kaum muslimin muslimat untuk berwakaf Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.